masukin ke YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ria hari ini hari Minggu, kita berliburan. Ini kegiatan kita adalah ngecat rumah dedek, mengecat ulang. Itu udah lama, udah ada sekitar 12 tahun tidak dicat atau udah rusak. Makanya hari ini kita perbaharui ya. Kita lihat tuh catnya udah pada lecet, bakar. Ini bakar. Proyek ini bakar, guys. Nih, sebenarnya luas guys di rumah. Rumah ini luasnya tipe 36 ini. Tahun 2000, rumah pertama kali di Sepatan nih, perumahan di Sepatan pertama kali. Pertama kali ada. Nah, nih. Ini dulu bekas kebun singkong dijadikan perumahan. Tuh. Ini ada pohon jambunya. Ini kalau buah lebat sekali guys nih guys. Hebat ini. Manis banget. Manis, kemarin baru diunduh. Diunduh itu diambil, bahasa Jawanya diunduh. Ya. Kita lihat, kita masuk ke dalam ya. Kita masuk ke dalam. Tukang dulu nih. Ya, tukang. Kita masuk ke dalam, nanti ada dua. Ada dua motor nih. Ya. Ya. Kita lihat airnya lancar, air lancar dari pengairan ya. Ya. Terus ini jendela juga bagus. Kita lihat kondisi di dalam. Wah, ini lincah nih. Lincahnya belum dibersihkan. Ntar lagi sudah selesai dibersihkan, guys. Tenang saja ya. Kita lihat di dalam. Di dalam udah lumayan. Nah, ini ibu rumah tangganya ini. Ya. Nah, ini kakaknya ini yang datang dari jauh ya. Kita lihat bukunya banyak, bukunya. Ini mau dicat nanti guys. Terus kita lihat ya, kamarnya ada dua, kamar mandinya juga lengkap. Kamarnya ada dua. Nah. Terus kita lihat di dapur guys. Lihat. Nah, ini gudang. Gudangnya gelap, ada hantunya ya. Kita lihat di dapur sudah lengkap guys, lengkap sebenarnya tuh. Tuh ada mecikom ya, tempatnya juga udah bagus. Kita lihat mesin cuci juga sudah ada, janji ada. Kemudian air lancar guys, yang penting air lancar ya, kebocoran ada sedikit ya. Tuh guys, itu yang posisi ada posisi di dalam ya. Hari ini kita ngecat ini, ngecat deh. Kegiatannya ngecat dan membenahi yang ada di dalam rumah ini ya. Mau ditempati untuk selamanya, mau tinggal di sini ya. Kita lihat lagi di luar tapi pagar yang sebelah dalam. Kita lihat ya. Ya, itu pekerja saya itu. Tukang gadungan. Pinjam dari pemadam. Dari PNBB ya. Tukang gadungan. Belum makan. Nanti guys makannya, tenang aja. Ya, jelas. Nanti gampang. Ya. Lihat. Ya. Wih, ini ada mandor perempuan nih. Ini mandor ini istri saya ini. Ini istri saya. Kita lihat tuh pakai masker. Nah, ini istri saya ini. Nggak kelihatan mukanya, ya. Ya. Saya kira itu aja, guys. Kita bekerja, mudah-mudahan cepat selesai menjadi bersih lagi, bisa ditempati enak untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin, ya. Nyaman. Masukin ke YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ria hari ini hari Minggu, kita berliburan. Ini kegiatan kita adalah ngecat rumah dedek,
Mengecat ulang. Ini udah lama, udah ada sekitar 12 tahun tidak dicat atau udah rusak. Makanya hari ini kita perbaharui ya. Kita lihat tuh catnya udah pada lecet. Ini pagar. Proyek ini pagar, guys. Nih, sebenarnya luas, guys, di rumah. Rumah ini luasnya tipe 36 ini. Tahun 2000, rumah pertama kali di Sepatan nih, perumahan di Sepatan pertama kali. Pertama kali ada. Nah, nih. Ini dulu bekas kebun singkong dijadikan perumahan. Tuh. Ini ada pohon jambunya. Ini kalau buah lebet sekali, guys, nih, guys. Hebat ini. Manis, kemarin baru diunduh. Diunduh itu diambil, bahasa Jawanya diunduh. Ya. Kita lihat, kita masuk ke dalam, ya. Kita masuk ke dalam. Tukang dulu nih. Ya, tukang. Kita masuk ke dalam, nanti ada dua. Ada dua motor nih. Ya. Ya. Kita lihat airnya lancar, air lancar dari pengairan, ya. Ya. Terus ini jendela juga bagus. Kita lihat kondisi di dalam. Wah, ini lincah ini. Lincahnya belum dibersihkan. Ntar lagi sudah selesai dibersihkan, guys. Tenang saja, ya. Kita lihat di dalam. Di dalam udah lumayan. Nah, ini ibu rumah tangganya ini. Ya. Nah, ini kakaknya ini yang datang dari jauh, ya. Kita lihat bukunya banyak, bukunya. Ini mau dicat nanti, guys. Terus kita lihat, ya, kamarnya ada dua, kamar mandinya juga lengkap. Kamarnya ada dua. Nah. Terus kita lihat di dapur, guys. Lihat. Nah, ini gudang. Gudangnya gelap, ada hantunya. Ya. Kita lihat di dapur, udah lengkap, guys. Lengkap sebenarnya tuh. Tuh ada cikong, ya. Tempatnya juga udah bagus. Kita lihat mesin cuci juga udah ada, janji ada. Kemudian air lancar, guys. Yang penting air lancar, ya. Kebocoran ada sedikit. Ya. Tuh, guys. Itu yang posisi ada. Posisi di dalam, ya. Hari ini kita ngecat ini, ngecat deh. Kegiatannya ngecat dan membenahi yang ada di dalam rumah ini, ya. Mau ditempati untuk selamanya, mau tinggal di sini, ya. Kita lihat lagi di luar yang luar, tapi pagar yang sebelah dalam. Kita lihat, ya. Ya, itu pekerja saya itu. Tukang gadungan. Pinjam dari pemadam. Dari PNBB, ya. Tukang gadungan. Belum makan nanti. Nanti, guys, makannya tenang aja. Ya, jelas. Nanti gampang. Ya. Lihat, ya. Wih, ini ada mandor perempuan nih. Ini istri saya. Kita lihat tuh pakai masker. Nah, ini istri saya ini, nggak kelihatan mukanya, ya. Ya, saya kira itu aja, guys. Kita bekerja, mudah-mudahan cepat selesai, menjadi bersih lagi, bisa ditempati enak untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, nyaman.